terulang lagi. Udah dua kali aja, jangan tiga kali. Sudah berapa botol koleksi minyak angin saya kamu pecahin? Ya maafin komandan, mendingan saya mencet minyak angin daripada saya mencet minyak urut. Komandan kan lebih butuh minyak urut. Kemarin kamu minyak urut saya juga kamu pecahin. Ya maaf komandan, saya juga gak sengaja. Siapa yang siapa gambarnya yang... ada badaknya. Maafin saya komandan, jangan potong gaji saya komandan. Itu urusan saya, mana meja saya nih? Saya gak tahu. Kantor ruangan saya cuma tinggal ini doang. Kemarin kagak ada, sebelum kagak ada. Pada kemana ini? Ya kemarin kan semuanya kan dibersihin. Ini kan buat disemprot disinfektan, semuanya dibersihin. Ini jadi kantor, pada dikeluar-keluarin. Ruangan saya apa gudang sih ini? Kagak ada barang apa-apa satu juga. Udah maafin ya, saya gak perlu gantikan ini komandan. Kamu saya potong. Potong apaan? Gaji. Oh kirain potong tumpeng. Kamu selamatkan. Komandan maafin ya. Udah sana kamu keluar. Saya lagi sedih, koleksi minyak saya hilang. Orang mah koleksi mobil yang hilang sedih, ini koleksi minyak angin doang. Selamat yuk. Keren. Naik gaji ya? Mantap. Traktir dong. Ayo dong. Ayo dong. Biji mata lu jatuh. Lihat ini, gue dimarah-marahin sama komandan. Dimaki-maki, minyak anginnya tumpah lagi. Emang tuh aki-aki kalau minyak anginnya tumpah marah. Giliran duitnya hilang gak marah. Sebel banget saya dimarah-marahin. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa barusan? Jangan suka pada ngomongin orang baik. Dia ini orang paling baik. Orang paling baik yang pernah saya kenal. Gak yang barusan mingkem juga elu. Baru ngomong. Gedek banget gue sama dia, gak bisa diganti. Oh ini minyak angin? Minyak angin. Biasanya tak pakai minyak angin. Ja. Biasanya tak suka beri. Ja. Di sana lu. Ya udah bapak ada solusi enggak ini berdua? Kalau enggak ada solusi ngapain saya cerita? Solusi ada no di sana sama gunting sama kertas. Solasi. Kalau bikin tato jangan cuma di tangan doang. Sini pala lu gua tatoin. Tatonya bukan tato kerok itu yuk. Udah, ini enggak bisa minjem duit. Enggak ada yang bawa duit 3,5-an. Lu sepatu lu tiap kerja aja baru, gua sama Padika, sepatunya ini aja. Ya, lu minjem duit sama kita. Salah sendiri lu artis gak modal. Iya. Yeah. Bener-bener tuh orang. Untung ya. Weh gitu dong sama gua. Kenapa? Lu mending lebih tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ketemu di depan, lagi katanya mau bikin laporan. Iya. Anaknya hilang. Hah? Iya betul, anak saya hilang, Pak. Terakhir taruh di lemari mana? Oh, enggak. Hey, bukan obat. Ya, maaf. Anaknya diparkir, cuman gak dikunci start. Motor. Jangan bercanda. Oh, iya. Jangan bercanda, saya serius. Ya, oh, iya. Anak saya sudah setahun hilang, gak pulang-pulang. Saya sampai stres. Wah, kalau gitu tunggu 3 tahun lah, Bu. Pencil mobil lama 3 tahun. Tolong bisa serius enggak? Siap, Bu. Maaf. Oke. Kayak galak nih. Silakan duduk. Biar sambil cerita gimana ya. Kronologisnya. Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Ngapain muter-muter? Gua kalau ketemu ibu-ibu galak panik. Biar kelihatan sibuk aja. Iya. Jadi anak ibu udah meninggalkan rumah sejak kapan? Satu tahun. Iya. Wah. Gimana sih kamu ini? Ini kenapa jadi bercanda? Saya serius loh. Ya mohon maaf Bu, ini emang tempatnya bercanda, Bu. Iya, maaf ya. Namanya siapa? Ayu. Siapa nama siapa? Nama Ibu. Nama saya Rita. Rita. Kayak lagu ya. Lagu Bunda Rita. Bukan. Itu lagu hip hop. Itu hip hop. Bunda Rita. Lu sih. Nama lengkapnya Rita siapa? Rita Sugiyarto. Komandan.
Ini ada yang mau mengadu, Komandan. Ngapa mundur? Kira ada tembok. Lah, kata dia, kirain ada tembok, lalu masuk dari sini. Wendy, tembok. Siap, Komandan. Siapnya tolong. Ya. Downloadin Telegram. Dari tadi ribet banget ya orang. Dari tadi kan udah dikasih tahu. Ah, selamat siang. Selamat malam, Rida, malam. Oh iya. Saya memang gitu, kadang-kadang siang saya kira malam, malam saya kira siang. Pak, saya duduk apa berdiri, Pak? Duduk aja. Ibu duduk aja. Duduk. Bingung. Ibu duduk aja. Ibu Rita ya? Betul. Saya dapat telepon dari anak buah saya bahwa, Ibu ada suatu masalah. Anak buah saya ini serius gak tadi orang? Tadi udah sampaikan, dia kok jadi bercanda kayak gini ya? Padahal saya serius loh. Kalau ada mesin tik di meja, kamu harus mengetik bener. Gimana sih? Kamu harus mengetik yang bener. Enak. Yuk, serius. Siap, Komandan. Ini lagi ditanya-tanya, Komandan. Ibu katanya anaknya hilang. Betul. Boleh dikasih tahu kira-kira coro-coronya seperti ciri-ciri. Ciri-cirinya. Kecoa-kecoa dong. Di sini anggota saya ada yang jago men-sket gambar. Sehingga oh, gitu mungkin ya, kita bisa ya? Mengenali oh seperti apa ciri-ciri. Boleh silakan, Sur. Lo yang bisa. Kita mulai dari wajah ya. Wajah, iya. Biasanya kita mulai dari rambutnya dulu. Rambutnya seperti apa? Panjang, pendek? Rambutnya segini, sebahu. Sebahu. Bahunya serambut. Rambutnya sebahu. Warna? Warnanya agak kecoklat-coklatan. Rambutnya belah pinggir atau belah tengah, Bu? Oh, belatungan kayak belatungan. Kadang-kadang dikunjir. Lebih banyak belah tengah, belah pinggir? Kadang-kadang dikunjir, kadang-kadang dicempol, kadang-kadang belah pinggir, kadang-kadang belah tengah. Gak tentu. Gak tentu. Nah, ada ciri-ciri. Kayak gini, Bu. Cewek. Ini cewek. Oh iya. Ya saya cuma niat membantu aja. Ini kenapa ibarat ada bercanda ya? Ya ibarat bercanda aja, Bu. Lu jangan bercanda. Ya. Lu yang gambar nih. Tolong dong, Pak. Oke. Tinggi badan kira-kira berapa, Bu? Sebelum ke tinggi, ini masih wajah. Lu mau kemana sih, muter-muter? Di sini pas. Situ aja mau muter-muter. Padahal tadi biasanya kami mengenali korban itu ada ciri khas. Ya. Misalnya mungkin ada tai kuping di sini misalnya. Tai kuping. Tai lalat maksudnya. Tai kuping. Jadi gini, Pak. Yang jelas kulitnya putih. Kulit putih. Kulitnya putih. Rambut. Nah ini teman saya ini masih ada saudara dengan Soleh Solihun. Soleh Pati. Dari kapan Soleh Solihun gambar?